It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I had a love that wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. Aduh, biarin aja deh ditanya dia itu nih. Ini sih, Bu. Yeah. Ada terasi, Bu? Ada. Ini ya, Bu, ya. Aduh! Duh, Mak. Maaf, Mak. Maaf. Yuk, kalau jantung pakai mata dong. Yang panjang lo dipakai. Enggak apa-apa, Kanta. Apa-apa sih? Mas, lain kali kok jalan hati-hati ya, Mas, ya? Iya, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Udah, yuk kita pulang aja. Ya udah, kayaknya sempat kayak gini tuh nggak cocok buat kamu, deh. Maaf ya, Pak. First time aja, masih udah sih kayak gini. Aku nggak mau lagi, dah. Tempat kayak gini. Kasian banget ya anak yang di pasar tadi. Udah kurus, makanannya kurang bergizi banget lagi. Gimana kalau besok aku ke pasar lagi ya? Hitung-hitung ningkatin gizi dia lah. Lihat anak yang biasa, Bu. Barang-barang itu enggak Bu biasanya nih, Bu, sayur gitu. Oh, sendal dong, Mbak. Iya. Dia sakit. Oh, terus sekarang di mana, Bu? Enggak ke sini, Mas. Oh, gitu. Oh, ya udah, terima kasih ya, Bu, ya. Iya. Permisi, Pak, ya. Saya cek tensinya dulu. Silakan, Pak, ke dokternya. Sebentar, ya. Ini sih, Jana, kamu kenapa? Kok Mbak ada di sini? Aku cariin tadi kamu ke pasar loh. Kemarin itu saya tuh pusing-pusing, Mbak, terus kepala saya sakit, tiba-tiba saya pingsan. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kan? Nanti malam kira-kira aku ada waktu nggak kita dinner? Dinner di mana, Dok? Apa saya nggak repotin? Santai aja lah, kebetulan di CW kan ada resto vegan, ada menu baru juga, sekalian nambah gizi lah makan-makan sana. Wah, kebetulan Dok, boleh juga tuh kayaknya. Adik, adik sudah didiagnosa bahwa adik itu mengidap penyakit anemia dan atau kekurangan darah. Diusahakan untuk tidak terlalu banyak makanan-makanan yang haur, usahakan makanan yang bergizi, habis itu istirahat yang lebih banyak. Habis itu kebetulan nanti tanggal 25 lusa itu tahun 25 Januari itu bakalan ada model seminar atau talk show tentang gizi. Nah, kami dari dokter Universitas Wijayakusuma bakalan mengundang adik sebagai narasumber tentang penyakit yang adik alami. Apakah adik berkenan atau bisa datang untuk hari itu? Ntar saya usahakan saya hadir ke seminar itu. Oh ya, Dek, kebetulan kan kamu tadi pelajaran gizi ya? Gimana kalau kamu datang aja lagi nanti? Oh iya, boleh juga, Kak. Dok, kapan saya boleh pulang? Ya Mbak, sabar dulu ya Mbak Dewi. Kebetulan keadaan menderita ini perlu dijalankan perkembangan sampai besok pagi. Nah, kalau besok pagi perkembangan sudah lebih baik lagi, baru kami dari pihak puskesmas mengizinkan Mbak untuk pulang. Oh begitu, Dok. Oke, Dok. Kus. Mbak Dewi, saya tinggal sebentar dulu ya. Saya nanti kalau ada apa-apa nanti saya jadi bisa kerja juga, oke? Oke, jangan lupa dimakan juga dayanya. Bisa, Mbak? Halo, tadi selesai tadi mau pasien tadi. Kebiasaan ya kamu gitu. Masa lo kita ada punya luar gizi. Terus gimana kalau nanti sore kita ke kampus? Kalian nanti anak-anak kan abis itu ajak mereka buat ikut luar gizi gitu, gimana? Cuma bilang kayak gitu doang. Oke dah, tapi setelah aku jaga nanti ya.
Bad kok, sobat. Ya, kita harus lagi belajar sih. Gimana, kalian udah sehat belum buat tentiran? Udah dong, Pak. Oh iya, kalian tau gak lusa tuh hari apa sih? Rabu kan, Kak? Iya, aku tahu kok itu hari Rabu. Tapi masa sih kalian masih suka kedokteran gak tahu itu hari peringatan apa? Oh iya, lusa itu HGN. Kalian tau HGN itu apa? Enggak. HGN itu hari gizi nasional. Nah, kebetulan kalian semua di sini datang buat tentiran, jadi kakak mau ngajarin kalian semua datang ke acara itu Ustaz tanggal 27 Januari di Gedung Cilampus kita. Itu sih acaranya yang ada kita alumni Dr. Mereka. Oh, emangnya acaranya ada apa aja sih? Banyak kok acaranya itu, ada penyuluhan, ada talk show, habis itu juga nanti kita tuh bakalan ngundang pasien yang pernah menderita HIV atau ya yang berhubungan sama gizi-gizi gitu dah, pokoknya menarik. Gimana? Menarik ya kalian? Oke deh, yuk sekarang kita mulai tentirannya. Ya baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang sudah hadir. Selamat datang dalam acara penyuluhan dan talk show gizi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional atau HGN yang jatuh setiap tanggal 25 Januari. Beberapa materi tentang apa itu anemia, apa itu HIV. Adik-adik sekalian, kalau misalkan ada yang belum tahu anemia itu apa sih, ya kita bisa lihat di slide di depan itu, anemia itu merupakan suatu keadaan di mana. Iya, ini untuk selanjutnya yaitu KIP. KIP itu merupakan suatu penyakit kekurangan energi protein. Mungkin bisa dilihat gambarnya seperti apa, bisa dilihat di slide. Fungsi mobilitas yang aktivitasnya yang keempat itu gangguan fungsi mental, penurunan kemampuan tubuh dalam. Dan untuk lebih jelasnya, apa sih KIP dan anemia itu menurut pengakuan dari pasien-pasien kita? Kita panggil aja Mbak Dewi sama Mas Jana untuk di depan. Menurut Mbak Dewi yang sebagai pasien KIP sendiri, gimana sih pengalaman atau perasaan pertama kali tahu bahwa Mbak Dewi itu terserang KIP? Ambil sisi negatifnya, saya ambil sisi positifnya aja, dan juga kepada pengidap-pengidap KIP yang ada di luar sana, jangan bersedih. KIP bukan berarti akhir dari segalanya. Ada dokter, ada perawat, ada orang-orang yang masih peduli sama tubuh kurus kita ini. Terus sekarang kita ke Mas Jana. Mas Jana, gimana sih pengalamannya? Dari itu mulai sekarang mulai kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi dan menjaga pola hidup sehat kita agar kesehatan kita tetap terjaga untuk kedepannya. Mari kita serukan salam gizi kita. Salam HGN. Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota,